Iki iso ngelas juga ini kene pecok. Ora kepepetan nang angin nang ngene. Iso gue. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki freezer box berukuran 1 meter. Kita berikan kondensor seperti ini, kita dobelkan jumlahnya. Kita gunakan 10 ya. 12 juga bisa atau 10. Kita menggunakan 10. Oke, kita akan mencoba memasang dan mengganti pada kondensor dan kita rakit. Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba melihat perakitan dan pemasangan kondensor yang terjadi bocor bisa melihat. Oke, kita lihat untuk videonya untuk rekan-rekan. Kira-kira melepuh darah? Menurut itu pasti langsung ya? Pasti tak bikin udah itu mboten bodine bodi mesin ini cuk ayo mesin ini mesin ini awet kok
Setelah kita pasang semua sistem kondensor dan filter kita ganti, kita harus mengecek ya, mengecek las-lasan semua sistem yang kita las, harus kita cek semua, jangan sampai terjadi bocor. Karena kalau terjadi bocor percuma saja kita perbaiki. Oke, kita cek dengan menggunakan cairan sunlight atau lainnya ya, yang bisa mendetek kebocoran, dan kita tekan antaranya 100 PSI ya. Kita mengecek dengan teliti, jangan sampai ada terjadi bocor. Oke, nanti kita tinggal memvakum dan mengisi freon. Oke, kita lanjutkan untuk videonya. Oke, untuk rekan-rekan, kita mengisi freon ya. Sebelum kita isi harus divakum dulu ya. Divakum minimal 15 menit sampai setengah jam. Dan langsung kita isi freon seperti ini. Kita isi 15 ya. 15 karena ini low watt ya. Sepertinya low watt ya. Hanya 0,7 0,8, kita isi ya untuk freonnya, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oh ya, untuk videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, nanti kita lanjut di trik-trik lain. Oh ya rekan-rekan yang baru mampir, bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.